Halo Sobat BP. Leo Roli Cornando dan Daniel Martin membuktikan kalau regenerasi di ganda putra aman untuk 5 tahun ke depan. Di usia masih muda, pasangan berjuluk The Babies ini menumbangkan unggulan 2 turnamen asal Jepang, Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Hebatnya, terlibat kejar-kejaran poin di game 1 dan 2, pasangan Jepang malah kena mental di game ketiga hingga akhirnya hanya diberi 3 poin. Laga semifinal Indonesia Masters 2023 ini ditutup The Babies dengan skor akhir 18-21, 21-17, dan 21-3. Dengan kemenangan ini, mereka kini mengungguli Hoki Kobayashi dalam hal head-to-head menjadi 2-1. Di game pertama, teriakan-teriakan keras Hoki terus menggema di sudut lapangan. Ia seakan ingin mengalahkan riuhnya gemur Istora yang berisi ribuan penonton. Dan benar saja, mereka mampu membuat wakil Indonesia kecolongan poin-poin akhir. Hal yang sama terus terjadi di game kedua. Pasangan Jepang terus-terusan menekan. Sayangnya, di game ini giliran mereka yang kecolongan. Smash keras Daniel yang tak mampu dibendung Jepang mengunci game kedua dan menyamakan kedudukan. Di game ketiga, Istora menunjukkan magisnya. Gemuruh penonton yang tak kenal lelah memberikan dukungan terbukti ampuh meredam teriakan Hoki. Mental pemain 27 tahun ini akhirnya tumbang. Bayangkan Sobat BP, mereka terhenti di poin 3 dan tak mampu lagi mengembangkan permainan. Di penghujung laga, Jepang bahkan dikejutkan oleh smash keras yang dilepaskan Daniel. Tak tanggung-tanggung, kecepatannya mencapai angka 400 km per jam. Pada akhirnya backhand silang Daniel yang tak mampu dikembalikan Hoki dengan sempurna perbuat tiket final untuk wakil Indonesia. Selebrasi luar biasa diperagakan Leo Daniel yang disambut dengan gemuruh penonton yang hadir di Istora. Jepang benar-benar kena mental di laga ini.